Ini kami ditugaskan untuk menyambut sesiapa sahaja yang datang ke Jambatan Tamparli. Oke, untuk pengetahuan kamu juga, kami di sini tidak mengecas kamu apa-apa bayaran untuk kamu menaiki Jambatan Tamparli ataupun bergambar di sekitar sini. Tetapi kami hanya menyediakan donation box saja yang ada di sana, yang kecil-kecil tuh. Nah, dan tujuan donation box itu ialah untuk menampung kos maintenance Jambatan Tamparli sekiranya mengalami kerusakan. Dan juga untuk menyokong semua anak-anak muda di sini untuk meneruskan kesenian dan kebudayaan yang ada di Sabah inilah. Memandangkan kita ada pengunjung yang baru sampai, boleh kita sekali dengan mereka? Oke. Okay. Hai, selamat datang. Alright. Oke, okay, grup yang baru sampai nih, kamu semua berasal dari mana? Sabah. Kuala Lumpur. Alright. Oke, okay, untuk pengetahuan kamu, kami tidak mengenakan apa-apa cas untuk kamu berada di sini. Kami hanya menyediakan donation box saja lah untuk kos maintenance Jambatan Tamparli dan juga menyokong semua anak-anak muda di sini. Oke, okay, saya tahu kamu semua pun excited sudah mau naik Jambatan Tamparli ini kan? Jadi saya teruskan ikut persembahan saja. Yaitu kami akan mempersembahkan sebuah alunan muzik, yaitu sebuah lagu yang bertajuk Jambatan Tamparli, dimainkan oleh alat-alat muzik di belakang saya ini. Yang pertama kami memanggilnya sebagai Babadon. Oke, okay. Yang di tengah ini kami memanggilnya sebagai Kuling Tangan. Semangat kawan kita nih. Gitu yang kita mau. Alright, yang last ini dia paling unik dan juga famous di Sabah. Kamu tidak akan jumpa di mana-mana, hanya di Sabah saja. Jadi kami hanya menggunakan slipper Jepun saja untuk memukul alat ini. Dan kami memanggilnya sebagai Bangau. Dia pun semangat juga. Oke. So, tanpa kami juga akan persembahan kami juga akan diringi dengan tarian Sumazau daripada suku kaum Dusun yang ada di Sabah. Jadi kalau kamu mau join kawan-kawan saya di hadapan ini menari bersama, dipersilakan. Alright, so tanpa membuang masa lagi, terimalah Jambatan Tamparli. Persembahan tersebut, sekiranya kamu ingin mengambil gambar di belakang alat muzik ini, dipersilakan terus ke Jambatan Tamparli juga boleh. Oleh itu, sekian, terima kasih. Have a nice day. Bye-bye.